Oke. Tataratatatatatat. Asik. Enggak tahu gue lagu apaan. Jadi kita bohong. Baru balik, baru balik, baru kelar nonton festival di Ancol. Karnaval Ancol. Karnaval Ancol, festivalnya BMTH. Yo, itu Next Fest. Next Fest, bro. Gokil, parah, pecah, meledak. Apa yang lu tahu soal BMTH, bro? Lagu-lagunya pasti. Apa tuh? Lagu-lagunya yang benar-benar kemarin pas, apalagi pas Drown, terus pas Closing Tron, itu. Kayaknya masyarakat Indonesia kalau BMTH tuh Drown banget ya. Iya, yeah, Drown. Itu salah satu top chart di... Tapi ya sekarang katanya lagu BMTH yang paling hits dan mendunia dan masuk di top chart, gak tahu sih 10 besar atau enggak, tapi paling tinggi itu kalau salah Kingslayer yang barengan sama si Baby Metal. Itu Kingslayer tuh salah tuh satu singlenya BMTH yang lumayan masuk ke dalam top chart sedunia lah. Karena emang benar-benar ya itu tadi yang gua, lu nggak tahu kan itu tadi intronya yang gua mainin. Oh iya. Lu mainin apa? Mainin lidah, tata-tata. Ini yang gua kayak dasar. McD. Ah? Kayak McD. Tarat. Beda dong. Beda dong. Jadi lu tau BMTH dari kapan deh? Jujur ya, kalau gua tuh penikmat musik ya memang lebih ke pop, indie gitu. Asik. Kan sambil ngopi. Asik. Yang penting ada ininya, ada karbingernya di sini. Asik. Celana kargo. Asik. Outer itu pasti, bro. Nah, kalau BMTH itu gue sebenarnya dibilang ya baru beberapa belakangan lah. Tahun ya, ngomongin beberapa tahun belakangan, apalagi pas santer-santer mereka mau ke Indonesia. Tahun lalu ya. Nah, tapi kan yang jadinya tuh yang tahun ini, pecahnya kan tahun ini kemarin yang gitu tonton kan. Makanya gue sebenarnya udah mulai dengerin karena memang lewat FYP terus. Oke. Okay. Kalau gue malah dengerin BMTH itu di album-album Sempiternal. Jadi dulu yang ada satu, kenapa gue ngehook banget BMTH itu gara-gara ada satu acara namanya NME Awards. Oke. Okay. Tahun 2016. Terus si BMTH tuh manggung, maksudnya jadi performance-nya lah di acara NME Awards itu. Terus dia naik ke atas meja round table, pasti itu kan lumayan rame sih videonya. Yeah. Dia naik ke round table gitu, itu table-nya ternyata isinya tuh member Coldplay semua. Nah, gak tahu sih kalau dari interviewnya si Oliver Sykes-nya ngomongnya dia gak punya protes apa-apa ke Coldplay, cuman halayak umum tuh kayak ngomong album Sempiternal sama albumnya Coldplay yang A Head Full of Dreams itu polanya mirip. Jadi kayak Sempiternal itu keluar 2013, A Head Full of Dreams itu keluar 2015. Jadi kayak digadang-gadang tuh bau-baunya. Kayak, oh ini mirip nih, ngikutin gitu lah. Terus orang karena ngelihat Oliver Sykes segitu rusuhnya pas lagi di NME Awards 2016 itu, jadi kayak ngesinkronin gitu antara cocok masalah itu ya. Masalah album si Sempiternal sama A Head Full of Dreams sama kegilaan dia waktu manggung, karena dia emang rusuh banget waktu itu. Gua tahu itu video itu, gua tahu kan? Gua tahu video itu juga, rame juga orang sampai habis itu si Oliver Sykes-nya pokoknya itu lagi nyanyi happy song kalau nggak salah, ya lagi nyanyi happy song, terus dia nyanyi gitu, terus dia naik ke atas mejanya sih itu sambil kayak nggak nendang sih, gua nggak tahu nendang atau enggak, tapi ada botol-botol, ada meja gelas gitu di atas mejanya. Ya udah, hancur. Kayak ke hancur-hancur gitu, mejanya dari bulat gini jadi kayak miring gitu. Turun, iya. Nah itu yang salah satu yang hook gue untuk BMTH, karena itu yang kayak, ini keren juga nih band-bandnya serusuh ini gitu. Di acara awards sedunia yang itu. Mendunia walaupun banget. Dia akhirnya di awards itu pun juga dapat piala sih. Best metal apa? Best metal album apa-apa gitu. Tapi pokoknya di awards itu dia dapat. Sensasi, maksud bukan sensasinya sih, apa ya? Bahasanya tuh kayak ya kerusuhan yang dia bangun di situ kan, yang akhirnya bikin kayak ya orang lihat banget sih Coldplay gitu kan. Coldplay maksudnya band yang pop yang semua orang dengerin dan banyak orang juga suka Coldplay kan. Iya, itu dia makanya. Dan akhirnya karena kemarin juga kita mau nikmatin Next Fest ya, beberapa hari sebelumnya juga gue udah dengerin
BMTH. Beberapa lagu BMTH yang mungkin memang gue nggak dengerin semua dan gue juga kemarin sebenarnya konser jujur aja gue banyak yang nggak tahu juga liriknya. Tapi kalau lagunya ah pernah denger nih, nah, ini BMTH nih gitu. Tapi liriknya secara full nggak hafal. Cuman gitu gue sangat-sangat menikmati banget kemarin. Karena emang dari segi visual, segi lightingnya juga pecah banget kan. Itu. Bagus banget sih itu. Itu laser-lasernya yang harus di highlight dari iya, Next Fest kemarin. Next Fest kemarin dan itu. Emang tapi emang setiap performance dia di setiap negara yang mengusung Next Fest ini, itu emang selalu gokil dan selalu outstanding sih acara event. Maksudnya festivalnya dia selalu kayak wah oh, meledak semua sih. Karena bahasa apa ya si Next Fest ini yang dibawa ke berbagai negara itu ya template kan dari tata panggung, tata panggung bahasanya, tata panggung terus kayak lightning dan lightning McQueen. Queen. Jadi kayak kemarin wah gila sih pecah banget. Ini baris-baris buat ke merchandise, buat merchandise. Ini dari tadi udah dari jam 12 siang. Udah rame banget. Sekarang ini masih ngantri sama merchandise, sama si di situ buat merchandise-nya. Masih rame banget. Ini buat ngantri merchandise doang ya? Ngantri merchandise doang ini. Gokil. Lu lapar gak sih sebenarnya dari tadi? Kok ini gisem goblok? Lu lapar gak sih dari tadi? Gua udah makan tadi. Udah makan. Lu makan beli di mana? Beli di 14045. Oh. Jadi teman-teman, warteg Bahari Karisma. Jangan ngikutin kayak Franky ya. Kalau datang ke festival musik tuh selalu ada F&B-nya. Iya, F&B-nya. Di belakang kita sini. Banyak banget pilihannya. Banyak banget pilihannya, mau yang fast food, mau yang lalu ada yang kayak pecel dan ada minumannya lain. Juga minuman. Jadi kalau misalnya kalian nunggu antar band atau lo nunggu performance selanjutnya, lo bisa ke F&B buat makan, meal dan lain-lain. Wajib itu. Wajib. Ntar lo mau ikut kan ke Circle Pit? Enggak. Gue sayang sama tulang selangka gue. Gue pikir ada engannya di belakang. Nah di belakang kita ini ada apa sebutannya? Foto spot lah. Iya, foto spot. Ini orang ngantri gua untuk naikin bibir gua ke atas. Gimana sih lah maksud lu lah? Untuk foto dengan backdrop. Iya, backdrop BMTH. BMTH, terus di depan juga tadi ada backdrop semua performance performer hari ini. Nah, tadi kita udah ngomongin performer. Gitu dong tadi. bridging-nya. Jembatan merah tuh, situ bridging yang deket. Itu bridge aja mas. Nah, kita dari tadi udah ada yang perform, dari tadi tuh udah ada Strangers, terus lanjut ke Saint Loco, For Revenge. Oh, okay. For Revenge baru Saint Loco. Jadi setelah ini mungkin ada Dead Squad dan Burger Kill yang belum manggung. Ya. Baru Baby Metal dan BMTH. BMTH gitu. Nah di belakang sini juga ada tuh booth lagi apa? Foto backdrop. Foto spot. Foto spot backdrop untuk Baby Metal dan performer lainnya. Jadi di sini orang udah rame. Kita nah, harus sih rame. Lu nggak ngelihat segini? Ntar. Mana sih rame? Susah kalau udah katarak dari lahir.
Kata siapa? Kata Ucup. Kata Rak. Oh ya, BTW, Next Fest itu yang gue tahu adalah festival yang dibuat BMTH emang buat dia tour album lah. Bukan tour. Ya gue nggak tahu sih tour album apa, tapi karena dia tuh punya gimmick tersendiri gitu soal album dia. Dia bikin game. Gue nggak tahu sih dia itu udah rilis atau belum gamenya, setahu gue gamenya tuh udah di album, bukan di album, di mini album sebelumnya. Yang kan yang sekarang tuh Next Gen. Yang sebelumnya tuh apa ya? Gue lupa lagi nama mini albumnya. Mini albumnya itu Survival Horror. Post Human juga tapi Survival Horror. Nah, jadi si Post Human Survival Horror itu salah satu mini album yang bakal nantinya ada di game itu. Nah, game itu tuh mini album ini tuh isinya buat scoring atau sound design-nya buat si game itu nantinya. Nah, game-nya ini dibantuin sama Mick Garden ini yang bikin game Doom sama Doom Eternal. Kalau pernah mainin itu ada beberapa game. Tahu, tapi nggak pernah mainin. Terus kalau nggak salah dia juga sound design di game-game yang kayak zaman kita dulu, NFS. Ya, itu dia kayak juga bagian dari sound design itu. Terus Mick Gordon bikin game Doom Eternal, terus ternyata Oliver Sykes main Doom Eternal, dia kayak dia minta tolong si Mick Gordon untuk, lu mau nggak jadi produser atau co-produser di mini album dia yang si Post Human yang survival horror itu. Jadi dia ngebantuin si mini album itulah. Karena emang outputnya ntar game keren banget kan sih, kayak lu di bawah. Jadi kemarin juga lu ngerasa ada, kan? Jadi ada momen juga yang dari si mini album. Si visualnya kan? Ya, di visualnya itu juga ada dikeluarin potongannya sedikit lah. Tapi dari awal sih yang si AI-nya ngomong AI, gitu. Kan, sebelum itu. AI ngomong pun kan yang Next Gen, ada tulisan start gitu, press to start. Gitu. Itu gokil sih. Itu kayak ada sekitar 4 menit, 5 menitan gitu untuk nunggu orang mencet start. Nunggu itu, iya. Sampai pada teriak gitu. Iya, ada yang start gitu. Ada yang bilang ini kayaknya kasetnya error, kasetnya digosok kayu putih dulu. Nah,
dimiringin PS-nya gitu. Dimiringin dulu katanya ditiup dulu terus dilap gitu kan. Alangkah enggak bisa dilihat aja. Iya, enggak bisa dilihat gitu. Masukin tapi masukin kaca tuh gini langsung. Aneh memang orang Indonesia. Tapi ya gitu ya, keseruan Next Fest kemarin tuh benar-benar sampai sekarang gue masih ngerasain banget ya euforianya tuh masih berasa banget sampai sekarang. Karena kita dari siang masuk itu langsung ngelihat antrian. Antrian orang foto di backdrop BMTH sama orang ngantri merchandise yang merchandise gak putus itu. Yang gak putus sampai titik sebelum Baby Metal. Iya, itu masih rame. Sampai malam. Sampai malam tuh masih rame. Masih dari rame banget. Kita datang siang jam 12-an, jam 1-an. Mm-hmm. Ya itu dari situ udah ngantri sampai jam malam itu sebelum Baby Metal jam 8 ya. Iya, dan bahkan pas Baby Metal main pun masih beberapa yang beli gitu. Tapi ya dengan segitu panasnya Ancol, orang-orang rame banget sih itu. Orang-orang dari buat, siang buat yang nonton dari pagi dari awal siang, dari awal dari Stranger sampai Burger Kill ya. Burger Kill masih panas lah ya. Burger Kill masih panas itu, mataharinya masih gila nakal sih. Masih panas sih, masih di atas itu berasa, tapi orang-orang ya tetap ya moshing terus jingkrak. Dead Squad udah mulai gelap. Dead Squad udah malam malah justru. Oh, udah malam malah. Udah jam 7. Maghrib. Iya, jam 7-an. Jadi tadi setelah Burger King manggung, sekarang saatnya bentar lagi Dead Squad yang manggung. Iya, Dead Squad. Apa yang lo tahu soal Dead Squad, Alkitab? Dead Squad. Apa yang lo tahu soal Dead Squad? Kalau Dead Squad itu kok kemarin sempet di... Kita di distorsi keras ya. Di distorsi keras. Gue sempet nonton dan... Di situ gue sebenarnya ngeledekin lu, harusnya itu ladangnya lu, musik-musik nah, gua, itu tuh. Gue hijrah kan sekarang. Ya, cuman yang sekarang, akhirnya kemarin gue nonton dan sekarang tuh gue udah mulai kayak cari-cari tahu, oh ini band dari 2006 aktifnya. Yeah. Terus kayak ya emang asal sini, asal Jakarta. Gitu. Jadi memang lagu-lagu yang dibawain juga lagu-lagu death metal. Kalau gak salah member pure-nya yang pure dari awalnya kayaknya tinggal satu deh. Iya. Si Steve Hitam yang ada di Andrea Nebeck pun juga. Iya, yes. Pasti udah ya. Banyak sih yang tau Steve Hitam karena di... Dia udah malang belang buana juga lah. Dia prediksi juga di ada. Musik, di YouTube, YouTube, di YouTube. Entertainment gitu. Dan ini kita masih nungguin karena Dead Squad-nya masih di sana. Lagi ada meet and greet gitu. Oh iya, setelah ini baru Dead Squad naik. Baru Dead Squad gitu. Jadi katanya lu mau tidur dulu ya? Gua mau tidur dulu bentar, ya. Sekitar... Gua mau power nap lah kan, kayak kebiasaan orang-orang Jepang. Iya, power nap. Ya, paling sekitar 5 jam lah. Power nap 5 jam apaan? Power bank, Mas. Udah, kita tunggu Dead Squad ya. Itu baru
orang-orang masuk. Mulai ke depan, yeah, set, udah baby duduk, metal. Baby metal main. Jujur gue gak juga, baby metal tuh gue gak yang dengerin banget ya? Terlalu into gitu loh. Oh. Cuman ya kayak, ya gue tahu mereka band yang formatnya, format genre musiknya itu metal. Cuman kayak di fusion sama J-pop bahasanya instrumen-instrumen dari Jepangnya sendiri gitu kan. Ah, iya iya iya. Enggak J-pop lah, masa nggak pop J-pop. Sih metal kali itu mah. Oh, enggak maksudnya sorry, bukan J-pop. Gua di pikiran gua tuh maksudnya Japanese culture, culture. Pop culture-nya. Yeah, culture, yeah. Pop culture-nya gitu, yeah, bukan yeah. Si J-pop genre as a music gitu, tapi si Japanese culture-nya yang benar-benar kental banget mereka bawain dan selipin di lagu-lagunya mereka gitu loh. Aduh, kita habis itu dari baby metal masuk ke BMTH, itu lumayan preparation yang lama tuh. Preparationnya hampir ada sejam. Kurang lebih hampir sejam. Hampir sejam. Ternyata BMTH berhenti di 20.50-an lah ya, 24.5, 20.50-an. Baru mulai lagi BMTH di 150. Ya, itu benar-benar orang yang kalau performer-performer sebelumnya ya mereka orang-orang pada ke belakang mungkin ngemil, cari minum. Yeah, yeah. Kalau ini enggak, standby di depan. Kalau konser-konser atau festival-festival musik pada umumnya orang kan nunggunya duduk gitu. Duduk ya. Ini berdiri. Orang-orang berdiri semua kayak enggak mau kehilangan spot. Enggak mau kehilangan momennya BMTH. Momen best mau opening best spot. Kayak, iya. Dan akhirnya keluar juga tuh si BMTH visualnya. Iya, visualnya dulu yang lama tuh lama yang itu. Press the button-nya lama banget. Betul. Dan akhirnya tiba-tiba ada bunyi treat. Iya, baru pencet start. Start terus select ininya kan apa? New game apa continue? Iya, new game atau continue, terus dia milih yang itu yang level. Easy, medium ya. Easy, medium. Terus hard, extreme. Extreme pilihnya. Ah, itu keren banget sih emang. Baru tiba-tiba keluar, das! Itu pecah banget sih, dan itu dibuka juga pakai fireworks ya. Yui, lagu pertama langsung Dark Side ya? Dark Side? Iya, lagu pertama langsung Dark Side. Pecah langsung banget. Langsung dikasih kembang api yang nggak tahu ujungnya kemana gitu, terbang tinggi gitu lah. Iya, terbang tinggi. Itu juga keren banget sih. Hilang. Yeah.
Sai. Parah, parah, parah. Terus kayak kemarin, menurut lu best moment waktu BMTH tampil pas di lagu apa? Dua lagu pertama sih gue. Dua lagu pertama. Karena gue tahu maksudnya di setiap setlist panggung mereka tuh emang rata-rata dari yang konsernya waktu Jepang juga gitu deh. Yeah, lalu di dua lagu pertama tuh pasti kalau bukan pasti enggak. Dark pasti Side. Dark Side, habis itu langsung Happy Song. Oh iya. Jadi gue kayak pengen tahu karena itu menurut gue salah satu opening yang kayak wah ini gelegar banget nih pasti. Iya. Nah, apalagi BMTH-nya maksudnya lagi fit stamina semua lah ya. Iya, benar. Dan balik lagi yang harusnya mereka datang pecahin pala kita-kita orang di 2023, terrealisasinya di 2024 yang mana kemarin di Next Fest. Kalau gue pas ini Kool Aid. Oh ya Kool Aid. Yang mereka punya visual. Itu juga keren sih Kool Aid. Angel Dust itu. Gila banget. Next Fest. Next Fest ini bisa terjadi tuh gara-gara emang pendengarnya BMTH di Indonesia tuh masif juga termasuk ya. Salah satu yang paling banyak lah. Iya. Jadi banget. Kenapa BMTH mau untuk bikin Next Fest? Karena menurut gue tuh emang si BMTH tuh merada picky untuk bikin di mana festival yang dibikin sama dia yaitu Next Fest. Karena itu cuma beberapa negara doang yang dapat. Dan di Indonesia dapat Asia salah satunya Indonesia. Ya. Sempat juga main di Malaysia juga ya. Sama Jepang. Jepang gitu dan gokil sih parah Next Fest. Juga banyak sebenarnya net kalau apa band-band yang punya festival masing-masing, punya festival mereka pribadi lah. Kayak Slipknot tuh punya ada namanya Not Fest. Ah itu ntar juga mau ada kalau nggak salah. Kapan? Kapan ya? Ada kok. Kalau nggak salah 2024 tuh udah deh. Apa belum ya? Gue lupa. 2023 udah kalau nggak salah. Terus Ozzy Osbourne juga punya Ozfest. Banyak kok ada kayak vokalisnya NoFX, Matt Pike. Yeah. Dia bikin juga apa yang namanya ya. Pokoknya salah satunya Not Fest nanti BMTH. Ya. Salah satunya BMTH yang bikin kayak gitu. Jadi kayak dia punya punya apa? Festival yang khusus. Fat Mike kok. Fat Mike, NoFX. Punya festival namanya Punk in the Republic. Ya jadi salah satu momen pengalaman yang gue rasakan sulit lepas dari kepala Next Fest kemarin. Dengan segala preparationnya mereka, dengan segala ketertiban yang ada menurut gue termasuk yang oke gitu ya. Walaupun gue melihat beberapa manusia tumbang, tapi tim
dari medik, dari keamanan, semua di gate. Iya, yeah, yeah, semua. Gua mau kasih salut sih, gokil. Semua bisa aman, jalan lancar. Pas yeah, pulangnya aja macet dikit. Macet dikit. Tapi nggak tapi kalau lo jajan makanan di sana, lo nggak akan pernah kena macet untuk pembayaran. Keren nggak Beijing? Bagus nih. Bagus nih. Keren nggak Beijing? Bagus nih. Lo nggak akan pernah kena macet karena lo menggunakan Kris dari Yuk. Betul. Jadi kemarin juga kita bukannya apa ya? Gue sangat menjaga barang lah. Kita semua. Barang apa nih bos? Barang. Ada barang dompet, barang-barang berharga. Oh, gitu. Iya, iya. Akhirnya gue taruh tas terus, dan tas itu kan kita titipin kan. Sempet dijual? Enggak, dititipin. Dan ya makanya cuma bawa handphone aja. Oh, iya. Ya, jajan ya nggak usah bingung gitu loh, tinggal ada Kris. Ada Kris dari Yuk Payment gitu yang mempermudah, mempercepat, dan semakin aman lah dalam bertransaksi. Gue juga kemarin sempet jajan di tenan makanannya, gue nggak ada antrian sih di sana. Iya, cepet, satset dari mereka juga udah ready makanannya, yeah. Tinggal bayar, udah ada bungkus, jadi satu ambil. Jadi mempermudah banget lah kemarin tuh. Kita juga seneng banget ya bisa berpartisipasi dalam salah satu acara yang gokil, parah, meledak. Buat 2024 di festival 2024 di Indonesia nih. Itu salah satu festival yang paling yeah. Bahasanya apa ya? Kalimat-kalimat adjektif yang mampu menggambarkan apa ya? Ya udah keren mentok sih itu, gue gak tau lagi sih. Maksudnya, ya festival di Indonesia di tahun 2004 itu paling harus dikenang sih yang datang kemarin tuh. Betul, betul. Jadi kayak, wah, oh, Next Fest ini udah gak ada ini, di apotek stoknya habis. Kok apotek mas? Gak ada obat. Asik. Apoteker tuh, kira tuh apoteker lagi. Ah, udahlah. Jadi kita mau lanjut lagi. Masuk. Ke mana kek? Karena yeah. Di sini masih banyak kerjaan. Iya. Yeah. Gue masih dalam seminggu ini gue akan dengerin BMTH terus deh. Nah makanya, biasalah. Kita kan begitu. Kemarin ke konser apa dengerin lagu itu. Kaya ini BMTH. Ini makanya dari tadi kan gue juga kita kerja dengerin Wali. Aku tak udahlah.